Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha, yang berada di rumah dan juga yang di studio. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman di rumah juga mudah-mudahan sehat semua ya. Dan kalau ada teman kita yang saat ini sedang sakit, mari kita doakan bersama. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya Ramadan tahun ini. Kita ucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan juga seluruh umatnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang berhak mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha yang di studio dan juga yang di rumah, alhamdulillah pada hari ini atas izin Allah kita dapat berjumpa dalam program Pesantren Kilat Ramadan 1442 Hijriah bersama AKTV ya. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada pihak AKTV dan juga Dinas Pendidikan Kota Cimahi, juga tidak lupa KKG PAI Kota Cimahi yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikannya dengan sebaik-baiknya pahala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu ahsanul jaza. Kita doakan bersama juga semoga AKTV semakin maju, semakin berkualitas, semakin menginspirasi dan semakin banyak menebar manfaat bagi umat. Amin. Sebelumnya Bapak tidak lupa mengingatkan agar kita selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Dalam rangka ikhtiar kita untuk memutus rantai penyebaran wabah yang sudah cukup lama melanda bumi kita yaitu COVID-19. COVID-19 ya. Sudah lebih dari setahun wabah ini melanda bumi kita. Apa saja diantaranya protokol kesehatan yang harus kita patuhi itu? Memakai masker atau face shield. Ya, memakai masker atau face shield salah satunya. Kemudian? Mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Atau bisa juga menggunakan apa? Hand sanitizer. Hand sanitizer ya. Selanjutnya, apa menjaga lagi? Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sebetulnya masih banyak lagi ya, apa contohnya diantaranya? Membatasi mobilitas atau mengurangi keluar rumah. Membatasi mobilitas atau mengurangi keluar rumah. Kalau sekiranya tidak terlalu penting, lebih baik di rumah saja. Di rumah saja. Oke, terima kasih teman-teman di studio sudah mengingatkan. Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Mudah-mudahan dengan menjalankan ikhtiar ini, pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali menjalankan aktivitas kita secara normal. Amin, Allahumma amin. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, yang di studio dan juga yang di rumah, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, izinkan terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Muhammad Rizal Ilham dan Bapak bertugas di SD Negeri Ki Hapit.
Alhamdulillah pada hari ini Bapak berkesempatan untuk menyampaikan materi baca tulis Al-Quran. Nah, anak-anak yang di studio dan yang di rumah boleh mempersiapkan Al-Quran atau juz amanya, kemudian buku catatan dan juga alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang mungkin nanti akan perlu kita catat selama pembelajaran ini. Teman-teman di studio sudah bawa semua? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Nah, bersama Bapak juga di sini di studio sudah hadir Pak Han. Beliau adalah guru PJOK di SD Negeri Ki Hapit dan pada hari ini beliau membantu Bapak dalam menayangkan slideshow yang nanti akan kalian lihat. Kemudian bersama Bapak juga sudah ada teman-teman yang akan belajar bersama kita hari ini. Silakan memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Rahmasari, kelas 6A. Saya dari SD Negeri Ki Hapit. Oke, ini namanya Tisa Rahmasari ya, dari SD Negeri Ki Hapit. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Trinurisifa, kelas 6B. Saya dari SD Negeri Ki Hapit. Nah, ini Aulia Trinurisifa ya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aini, kelas 6B dari SD Negeri Ki Hapit. Ini Anissa ya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vive Ibanezeva Arteta, kelas 6B. Saya dari SDN Negeri Ki Hapit. Ini Ibanez atau Vive ya, lebih dikenal dengan sebutan Vive. Nah, teman-teman yang di studio ini akan belajar bersama kita hari ini. Dan insya Allah nanti teman-teman kita juga akan mencontohkan beberapa bacaan kepada kita semua. Sudah siap semuanya? Semangat belajarnya? Semangat. Coba tunjukkan semangatnya. Semangat. 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 Teman-teman di rumah juga semangat ya. Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyaw wa rasula. Nabiyyaw wa rasula. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin. Amin. Alhamdulillah kita sudah bersama membaca doa. Mudah-mudahan dengan membaca doa, kegiatan belajar kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberi nilai manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha yang di studio dan juga yang di rumah, hari ini kita akan belajar tentang Surah At-Takatsur. Seperti tadi sudah dibacakan di awal ya. Tadi di awal kita menyaksikan sebuah video pembacaan Surah At-Takatsur. Ada yang tahu arti dari At-Takatsur? Ya, silakan Aulia. Bermegah-megahan. Bermegah-megahan ya. At-Takatsur artinya bermegah? Megahan. Ya, Pipi? Bermegah-megahan itu apa artinya, Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Vipe ya. Barangkali teman-teman juga ada yang ingin menanyakan pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan sudah terwakili dengan Vipe. Baik, Bapak coba jawab. Bermegah-megahan dalam At-Takatsur ini maksudnya berlomba menumpuk atau memperbanyak harta, kemudian membangga-banggakannya sampai lalai dari ingat kepada Allah. Cukup jelas, Pipe? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat bersama gambaran singkat
dan isi kandungan tentang surah At-Takatsur. Nah, surah At-Takatsur ini adalah surat ke-102 dalam Al-Qur'an. Terdiri dari 8 ayat. Cukup pendek ya. Kemudian ini termasuk golongan surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Apa, Anissa? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Surah Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Berarti surat yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kalau surat yang diturunkan di Madinah apa namanya? Madaniyah. Alhamdulillah sudah tahu semua ya. Teman-teman di rumah juga, Bapak yakin sudah pada tahu ya. Nah, selanjutnya surah At-Takatsur ini menceritakan tentang ancaman Allah bagi orang-orang yang lalai karena bermegah-megahan. Oke, sudah ada gambaran ya tentang apa yang akan kita pelajari. Nah, Bapak, sebelum kita belajar mau bertanya dulu nih sama teman-teman di studio. Ini sudah pada hafal belum surah At-Takatsur? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Nah, teman-teman di rumah juga mungkin banyak yang sudah hafal ya, tapi ada juga mungkin yang belum hafal. Nah, Bapak pengen tahu nih gimana sih caranya kalian menghafal surah At-Takatsur ini? Ya, Tisa, gimana caranya? Dibaca berulang-ulang lalu mencoba baca kembali tanpa melihat teks. Dibaca berulang-ulang kemudian dicoba membaca tanpa melihat teks. Ada yang sama kayak Tisa cara menghafalnya? Aulia sama Vipay sama cara menghafalnya seperti Tisa ya. Dibaca dulu berulang-ulang kemudian dicoba membaca tanpa melihat teks. Nah, kalau Anissa gimana caranya? Dengan cara mendengarkan surat At-Takatsur secara berulang-ulang. Nah, kalau Anissa ini sedikit berbeda cara menghafalnya ya. Dengan cara mendengar bacaan surah At-Takatsur secara berulang-ulang, kemudian mencoba membaca sendiri. Oke, bagus ya. Boleh nih dicoba sama teman-teman ya. Teman-teman yang di rumah, boleh coba pakai caranya Tisa tadi, kemudian boleh juga pakai caranya Anissa ya. Boleh dengan membaca dulu berulang-ulang kemudian mencoba membaca tanpa melihat teks, atau bisa juga dengan cara mendengarkan terus berulang-ulang kemudian mencoba membacanya sendiri. Oke, terima kasih teman-teman, ini sudah berbagi tips menghafalnya. Nah, selanjutnya mari kita belajar membaca surah At-Takatsur. Nah, ini teman-teman di studio dan di rumah, Bapak yakin udah pada bisa ya, udah pada lancar baca Al-Qur'an. Silahkan buka Al-Qur'an atau juz ammanya pada surah At-Takatsur. Oke, di sini di layar juga sudah tampil ya surah At-Takatsur. Baik, Bapak akan coba membaca, kemudian kalian mengikuti bacaannya ya. Siap? Siap. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin.
summa latarunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oke, shadaqallahul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Ada telepon? Baik, sepertinya ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa? Di mana ini? Fauzan dari Fauzan? SD Musikal Maduru 3, kelas 4. Fauzan dari? Tolong diulang. Ah, maaf ya, agak kurang Fauzan jelas ini. Fauzan dari SD Musikal. Suaranya putus-putus, maaf Fauzan nih. Fauzan Ananda SD Mandiri 3. Cibabat Mandiri 3. Kelas 4. Cibabat Mandiri 3. Kelas 4. Cibabat Mandiri 3 kelas 4. Kelas 4 A. A. Iya. Fauzan ya? Iya. Iya. Anda Fauzan sehat? Sehat. Ya. Kita belajar baca At-Takatsur ya. Iya. Sudah hafal surahnya? Sudah. Alhamdulillah. Coba Bapak pengen dengar nih sama teman-teman di studio dan juga di rumah. Pengen dengar hafalannya Ananda Fauzan? Iya. Boleh, silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. La tarawun al-jahim. Summa la tarawun ma'ainal yakin. Summa la tus'alunna yawmal izin anin na'im. Shadaqallahul Azim. Masya Allah, tabarakallah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah ini Ananda Fauzan sudah lancar ya bacaannya dan hafalannya. Mudah-mudahan bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain yang di rumah yang sudah hafal. Oke, ada telepon lagi? Ada telepon masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ananda siapa? Mikail Faras Wanda Mikail. Dari SDN Melongasi 8. Dari SDN Melongasi 8. Apa kabarnya Mikail? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah hafal surah At-Takatsurnya? Sudah. Alhamdulillah. Boleh coba diperdengarkan kepada teman-teman semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ha
hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Bala law ta'lamuna yawmal yaqin. Latorunna al-jahim Suma latorunna ha Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah, Mikhail hafalannya sudah lancar ya. Cuman tadi dalam bacaan kalla masih dibaca pendek ya. Nanti diperbaiki ya. Kalla di sana ada tasydid dan juga ada mad tabi'i. Oke, sepertinya terputus ini dengan Ananda Mikhail. Oke, kita lanjut dulu ya materinya. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah membaca surah At-Takatsur dan beberapa teman kita barusan, ada dua orang ya, yang menelpon dan membacakan surah At-Takatsur. Selanjutnya, mari kita pelajari hukum-hukum bacaan yang ada dalam surah At-Takatsur. Oke, kita lihat ya bersama di sini, di layar. Di sini ada tanda garis-garis berwarna di bawah kalimatnya. Nah, kalimat dengan garis yang warnanya sama, itu berarti hukum bacaannya sama. Misalnya ini nih, yang pertama ya. Alhaakumut takatsur. Di awal ayat di sini terdapat alif lam qomariyah ya. Kemudian di sana haknya dibaca panjang. Ini hukum bacaannya apa? Ha. Mad-tobi'i. Mad-tobi'i ya, tapi di sana diwakili dengan alif khonzariyah. Sebetulnya hukum asalnya adalah mad-tobi'i. Nah, disimbolkanlah dengan harokat fathah yang berdiri itu. Hukum bacaannya berapa harokat dibaca panjangnya? Dua harokat ya. Kemudian selanjutnya, al-hakumut takathur. Nah, di kalimat kedua ada alif lam lagi. Nah, ini alif lam apa? Syamsiyah. Alif lam syamsiyah, ya. Alif lam syamsiyah. Tandanya apa? Ada huruf bertasydid setelah alif lam. Ini mudah ya, untuk membedakan alif lam qomariyah dan alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah itu biasanya setelah alif lam, ada huruf yang bertasydid, ya. Kemudian, takatsur. Nah, di sini nih, adik-adik sering keliru dalam mengucapkan huruf tha. Huruf tha sering tertukar dengan huruf sa. Padahal makhrajnya berbeda ya. Nanti boleh dipelajari makhrajnya di rumah. Huruf tha itu makhrajnya ada di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi bagian atas. Selanjutnya hatta. Nah, ketika ada huruf bertasydid ya, itu ditahan dibacanya dua harokat sehingga tidak dibaca langsung, tidak langsung dilanjut ke huruf berikutnya, tidak dibaca hatta tapi hatta ditahan dulu. Hatta zurtumul maqabir. Nah, di sini ada lagi yang bergaris ungu ya di bawahnya, berarti hukum bacaannya sama dengan yang di ayat sebelumnya, yaitu mad tobi'i. Selanjutnya, kalla saufa ta'lamun. Nah, di sini ada yang garisnya berwarna orange. Saufa itu hukum bacaannya apa? Madlain. Madlain itu hukum bacaan panjang yang terjadi ketika wau sukun atau ya sukun setelah huruf berharokat fathah. Jadi dibacanya saufa seperti di ayun ya. Dibacanya saufa ta'lamun. Nah, di ujung ayat ini ada hukum bacaan apa?
Ta'lamun. Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu hukum bacaan panjang yang terdapat di akhir ayat atau ketika diwakofkan. Berapa harokat itu dibaca panjangnya? 6 harokat. Boleh sebetulnya dari 2, 4, 6. Tapi biasanya dibaca panjang ya, 6 harokat kalau mad arid lis sukun. Di sini ada beberapa mad arid lis sukun ya, ditandai dengan garis bawah berwarna apa? Coklat ya, berwarna coklat. Itu berarti hukum bacaannya sama. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Di sini ada lagi saufa. Kemudian kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Di sini juga ada mad arid lis sukun la tarawun. Nah, ini ada hukum bacaan apa? Mendengung seperti ini. Gunnah ya. Ada nun bertasydid sama seperti tadi tsumma itu juga gunnah. Mim bertasydid atau nun bertasydid itu hukum bacaannya gunnah. Jadi dibacanya sedikit mendengung ya. La tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Di sini juga banyak terdapat hukum-hukum bacaan yang sudah ada pada ayat-ayat sebelumnya. Kemudian tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nah, di sini ada yauma idzin. Ini ditandai dengan garis merah di bawahnya. Yauma idzin 'anin na'im. Ini hukum bacaannya apa? Idhar ya. Jadi dibacanya jelas. Yauma idzin 'anin na'im. Oke, alhamdulillah kita sudah mempelajari hukum bacaan yang terdapat dalam surah At-Takatsur ini. Selanjutnya kita akan belajar terjemah dari At-Takatsur supaya kita tahu apa sih arti dari tiap ayat dalam surah At-Takatsur. Nah, di sini ayat pertama tolong dibaca oleh Tisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Artinya? Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Selanjutnya ayat berikutnya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sampai akhirnya kamu masuk ke dalam kubur. Selanjutnya. Kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Janganlah begitu atau sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Selanjutnya. Summa kalla saufa ta'lamun. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Ini diulang ya, peringatan dari Allah kepada kita. Kenapa Allah memperingatkan kepada kita? Karena Allah sayang kita. Allah sayang kepada kita. Allah maha baik, Allah maha sayang kepada makhluknya. Sehingga mengingatkan. Karena Allah tidak mau kalau kita celaka. Ya. Hanya saja kita tidak menyadari kalau Allah menyayangi kita lewat peringatan-peringatannya. Selanjutnya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Selanjutnya. Latarawunna jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Nah, ini yang diancamkan oleh surat At-Takatsur. Neraka jahim, ancaman bagi orang yang bermegah-megahan. Selanjutnya. Summa latarawunnaha ainal yakin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Lanjutnya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Kemudian pada hari itu kita akan dimintai pertanggungjawaban atau ditanya tentang nikmat yang dulu dimegah-megahkan di dunia.
Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, dari terjemah surah At-Takatsur ini, apa kesimpulan yang bisa kita dapat? Tisa, apa kesimpulannya? Dari inti surat At-Takatsur ini berisi peringatan sekaligus ancaman Allah terhadap perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam hal kehidupan duniawi sehingga menyebabkan mereka lalai dari tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia baru akan menyadari kesalahannya jika maut sudah menjemputnya dan melihat neraka jahim dengan mata kepala sendiri. Betul sekali. Terima kasih Tisa sudah menyampaikan kesimpulan dari surah At-Takatsur ini. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Oh ya, silahkan Anissa. Bagaimana cara menghindari sikap bermegah-megahan? Pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana cara menghindari sifat atau sikap bermegah-megahan? Mungkin ada teman-teman juga yang punya pertanyaan yang sama dengan Anissa. Baik, Bapak coba jawab ya. Sebetulnya kita hanya perlu menyadari bahwa tidak ada yang bisa kita banggakan dari kehidupan dunia ini. Karena semuanya milik siapa? Allah. Milik Allah. Bagaimana bisa kita membanggakan sesuatu yang bukan milik Allah kita, tapi milik Allah. Dan kita juga harus ingat, apa yang kita miliki saat ini hanyalah titipan. Dan itu milik siapa? Allah. Milik Allah. Allah bisa mengambilnya kapan saja. Ya? Oke, cukup jelas? Anissa? Oke. Mudah-mudahan jawabannya cukup jelas ya. Nah, terima kasih teman-teman di studio dan teman-teman di rumah sudah menyaksikan. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita ya, tidak terasa waktunya. Nah, Bapak dan teman-teman di studio, cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberi manfaat dan ilmunya barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup kebersamaan ini dengan bersama membaca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bapak dan teman-teman di studio pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Insyaallah kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.